Salam support, salam balance satu kok lovers. Kembali lagi bersama Mimin yang bakal banyak membahas info-info menarik dan seru-seru pastinya seputar sepak bola dan bulu tangkis. Sebelum kita mulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put to my dream. Kali ini kita akan bahas siapa sih yang terbaik antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi menurut para legenda sepak bola dunia. Ada beberapa perdebatan di dalam dunia sepak bola yang tidak akan pernah ada ujungnya. Satu di antaranya yaitu perdebatan tentang siapa yang terbaik antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Sebelum era Ronaldo dan Messi, kita semua tahu kalau Pele dan Maradona adalah yang terbaik yang pernah ada. Tetapi, mereka berdua berada di era yang berbeda, beda halnya dengan Ronaldo dan Messi yang berada di era yang sama hingga saat ini. Dalam dunia sepak bola, julukan GOATS yang berarti Greatest of All Time ditunjukkan kepada pemain terbaik sepanjang masa. Perdebatan soal siapa yang lebih unggul antara Ronaldo dan Messi telah menghiasi jagat sepak bola. Kedua pemain tersebut mendominasi supremasi sepak bola dunia selama lebih dari 15 tahun terakhir. Dan juga mereka bergantian menyambut penghargaan Ballon d'Or sebagai lambang pemain terbaik dunia. Walaupun Messi lebih banyak meraih trofi Ballon d'Or dengan mengoleksi 7 trofi dibandingkan Ronaldo dengan 5 trofinya, tapi tak bisa dipungkiri, Ronaldo adalah rival abadi Messi, hingga mereka berdua dijuluki sebagai GOATS. Bahkan banyak pemain dan mantan pemain ataupun pelatih sekalipun yang berspekulasi bahwa Ronaldo dan Messi berada di level yang berbeda, jika dibandingkan dengan pemain lainnya di era mereka. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih baik antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi? Berikut kita beberkan fakta pendapat dari 10 legenda sepak bola dunia, baik pemain maupun pelatih. 1. Pele memilih Ronaldo. Hari ini pemain terbaik di dunia adalah Cristiano Ronaldo, kata pahlawan Brazil dalam sesi wawancara pada tahun 2020. Saya pikir dia yang terbaik karena dia lebih konsisten. Tapi Anda tidak bisa melupakan Lionel Messi, tentu saja, tetapi dia bukan seorang penyerang. 2. Diego Maradona memilih Messi. Saya tidak ingat pernah melihat Lionel Messi bermain buruk, kata legenda sepak bola Argentina Diego Maradona kepada wartawan pada tahun 2017. Saya lebih suka Messi daripada Cristiano Ronaldo. Sejarah sepak bola akan mengingat Messi. Sepak bola telah memberinya banyak hal, sebanyak yang dia berikan untuk olahraga. 3. Johan Cruyff memilih Messi. Mendiang legenda sepak bola Belanda, Johan Cruyff tidak dapat memahami mengapa beberapa orang percaya bahwa Messi lebih rendah daripada pemain lain. Messi lebih merupakan pemain tim daripada Cristiano Ronaldo. Dia mencetak gol, tapi juga menghasilkan banyak assist. Bagi saya sebagai pemain, Messi lebih baik. Apa perbedaan besar menjadi pemain hebat? Kata Cruyff. 4. Marco van Basten memilih Messi. Salah satu pesepak bola Belanda terbaik sepanjang masa, Marco van Basten mengatakan, orang-orang yang memilih Ronaldo daripada Messi tidak tahu apa-apa tentang sepak bola. Coba katakan itu pada Sir Alex. Cristiano adalah pemain hebat. Mereka yang mengatakan dia lebih baik daripada Messi tidak tahu apa-apa tentang sepak bola. Atau mereka mengatakan dengan etiket buruk, kata van Basten pada tahun 2020. Messi tidak ada bandingannya, tidak mungkin untuk ditiru, dan tidak mungkin untuk diulang. Seorang pemain seperti dia datang setiap 50 atau 100 tahun sekali. 5. Ronaldo Nazario memilih Messi, alih-alih berpihak pada Ronaldo, karena memiliki nama yang sama. Ronaldo Nazario percaya Messi adalah pesepak bola yang lebih lengkap. Dia keluar dari dunia ini, kata legenda Brazil itu. Cristiano juga, tapi saya melihat Leo lebih lengkap. Dia hebat, saya menyukai lebih dari pemain. Semua yang dia lakukan sangat spektakuler. 6. Zinedine Zidane memilih Ronaldo. Cristiano adalah yang terbaik, kata mantan pelatih Real Madrid itu. Messi adalah rivalnya, dan itu adalah rivalitas yang semua orang ingin lihat. Tapi Ronaldo sangat fenomenal, tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Dia jauh lebih baik daripada saya, meskipun saya memiliki karir hebat, dia yang terhebat sepanjang masa. 7. Ronaldinho memilih Messi. Dia bermain dan berlatih bersamanya di Barcelona,
Jadi Ronaldinho tahu Messi adalah fenomena sejati di hadapan sebagian besar orang. Dia yang terbaik dalam sejarah, tidak diragukan lagi. Tidak ada yang melakukan apa yang dilakukan Messi. Yang lain Ronaldo lengkap, dia memiliki semuanya, begitu juga Messi. Tapi ini masalahnya selera dan saya lebih suka gaya Messi. 8. Roberto Carlos memilih Ronaldo. Sebagai mantan bintang Real Madrid, tidak mengejutkan jika bek kiri legendaris itu memilih Ronaldo daripada Messi. Saya melihat Cristiano berlatih setiap hari dan cara dia bekerja sangat menarik, kata pemain Brazil itu. Dia ingin berkembang setiap hari, itulah bedanya dengan Messi. 9. Sir Alex Ferguson memilih Ronaldo. Sir Alex Ferguson telah menjadi sosok ayah Ronaldo sepanjang karir sepak bolanya. Mantan bos Manchester United yang legendaris yang secara luas dianggap sebagai manajer terhebat sepanjang masa. Percaya Cristiano memiliki keunggulan atas Messi. Alasannya, dia bisa tampil untuk tim manapun di dunia. Ronaldo bisa bermain untuk Stockport County dan mencetak hat-trick. Dia hanya ingin menjadi yang terbaik di dunia. 10. Pep Guardiola memilih Messi. Tidak ada pesepak bola yang mendekati Messi di mata Pep Guardiola. Messi adalah yang terbaik. Dia pasti yang terbaik, kata mantan pelatih Barcelona pada tahun 2016. Dia tahu cara bermain, mencetak gol, dan membuat pemain lain bermain. Dia selalu ada. Dengan segala hormat kepada semua pemain, terutama kepada Cristiano Ronaldo, saya pikir Messi ada di level lain. Perdebatan soal siapa yang terhebat atau goats di antara Ronaldo dan Messi usai Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 masih bergulir. Trofi Piala Dunia secara langsung mengukuhkan Lionel Messi di atas Cristiano Ronaldo karena sejauh ini CR7 belum memiliki piala emas tersebut. Akan tetapi, segelintir pihak tetap yakin Ronaldo yang terkenal dengan kerja keras dalam karirnya mempunyai level di atas Messi. Menurut kalian, siapa yang lebih pantas menyandang julukan GOAT? Messi atau Ronaldo atau keduanya? Jangan lupa like, comment, and share. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye. Some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. Fearless.